Semarakan HUT RI ke-78, Dirga Warga Kekurangan Mental, adakan berbagai kegiatan. Banyak tempat asalku, Indonesia. Tim redaksi MSTP melaporkan dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Puluhan warga Lorong 10 Perluasan Serbalawan Kelurahan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun Sumatera Utara menggelar beragam jenis lomba dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diprakarsai oleh Dirga Usia 31 tahun, warga yang kekurangan mental warga Lorong 10 Perluasan Serbalawan. Pantauan wartawan kemeriahan perayaan kemerdekaan RI di kawasan ini terlihat dari banyaknya anak-anak yang mengikuti lomba mulai dari lomba makan kerupuk, lomba kelereng atau guli, lomba lari goni dan tarik tambang yang diadakan di halaman rumah tetangga. Lomba yang diikuti anak-anak usia pelajar sekolah dasar dan SMP dan ada juga orang dewasa tersebut semakin meriah setelah anak-anak lari goni dan tarik tambang. Tanah airku. Keseruan lainnya juga terjadi pada lomba lari goni yang beradu kuat untuk memenangkan pertandingan. Adapun perlombaan ini diikuti oleh anak-anak warga sekitar Lorong 10, Kaplingan serta sekitarnya. Panitia lomba, Dirga mengatakan, lomba yang diikuti anak-anak ini digelar dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI yang ke-78 tahun, dan ini idenya setiap tahun sementara sumber dana dari masyarakat dan kegiatan ini sudah berlangsung 4 tahun. Dirga juga menuturkan, berbagai jenis perlombaan yang diadakan, di mana perlombaan telah diadakan pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Selain lomba, warga juga turut menggelar dagangan minuman di lokasi tersebut. Semoga dari kegiatan ini warga senang dan terhibur, katanya. Sementara Wakbewok warga sekitar juga mengatakan, kami warga sini bangga ide-ide kreatif Dirga di mana dia adalah kondisinya kekurangan mental dan beliau juga orang tak mampu. Kerjanya seharian mencari botot, kardus-kardus bekas di pajak impres Serbalawan, ujarnya. HB Tambunan mengapresiasi berbagai kegiatan yang dihelat warga oleh Dirga dalam memeriahkan HUT ke-78 Kemerdekaan RI. Saya apresiasi, sebab selain untuk memeriahkan, kegiatan lomba juga dapat menumbuhkan semangat pada anak-anak dan orang dewasa. Tim redaksi MSTP mengabarkan, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di mana tempat lahirmu? Di mana tempat lahirku?